Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Putri. Nah, di video kali ini aku sedang belajar membuat tipat, namanya tipat sirikan. Nah, ini posisinya aku baru nyampe di kampung pas sebelum hari raya Kuningan gitu ya. Dan aku belajar buat tipat sirikan namanya. Terus ini keponakan aku yang di sebelahku ini juga ikutan, dia mau belajar buat tipat padahal dia kan cowok, dia pengen belajar. Terus pas gak dikasih belajar tuh dia nangis gitu. Ya gak apa-apa sih, namanya aja anak kecil ya, ikut-ikutan dia. By the way, sorry banget ini penampilan aku acak-acakan. Gak acak-acakan sih, maksudnya rambutku tuh gak beraturan banget gitu karena aku ikat aja. Kan di sini tuh dingin gitu, terus aku baru nyampe di kampung, agak males gitu berias. Paling mandi terus tuh gak ngapa-ngapain, gak pakai apa-apa gitu karena males. Toh juga gak kemana-mana gitu pikirku, kan di rumah aja. Seharusnya walaupun gak kemana-mana kan ya agak berias dikit lah. Aku lagi serius memperhatikan contoh dari ibuku. Tapi jujur aja, kalau baru pertama kali belajar nggak akan langsung bisa gitu. Perlu proses dan perlu belajar beberapa kali dalam membuat tipat ini baru bisa gitu. Karena semuanya butuh proses. Ini aja aku beberapa kali ngulang karena ada kesalahan gitu, lagi ngulang. Kalau aku bisanya itu buat tipat, namanya tipat nasi, terus tipat apa ya lagi namanya. By the way, kalau tipat nasi itu udah belajar dari SD sih. Kalau tipat nasi itu dulu pas belajarnya juga susah kok, susah banget. Tapi sekarang pas udah bisa, ya inget cara buatnya. By the way, ini keponakan aku, dia buat tipat yang simpel banget. Namanya tipat taluh. Jadi tipat taluh itu adalah tipat yang paling mudah untuk dibuat gitu. Jadi video ini aku ambil dan aku rekam udah lama sih, pada saat aku pulang kampung sekitar 1 bulan yang lalu. Tapi aku baru sempet dan baru pengen ngeditnya sekarang gitu. Jadi aku edit sekarang video ini. Kalau baru belajar tuh harus ekstra sabar banget memahami gitu. Kalau aku sih tipenya baru belajar tuh nggak langsung bisa. Aku perlu ngulang beberapa kali baru bisa. Nah, pada saat ini yaitu keluarga aku tuh lagi mempersiapkan untuk Banten gitu. Jadinya pas malam agak sibuk mempersiapkan apa yang diperlukan gitu loh. Nah, untuk kalian semua yang baru di channel aku, salam kenal ya. Enjoy this video. Nah, kalau yang ini aku lagi belajar buat sendiri gitu, makanya ambil yang ini nih. Yang untuk buat ini namanya busung ya, untuk yang belum tahu. Terus aku tuh sambil memperhatikan bapakku bicara gitu. Tapi di video ini sayangnya aku gak rekam bapakku. Aku tuh lagi fokus ngerekam diri sendiri. Aku belajar buat tipatnya gitu. But
Seru sebenarnya kalau sudah kumpul keluarga begini, karena seru, happy gitu lihat orang tua kayak gitu. Makasih ibu udah ngajarin aku, hehe. Ribet banget ini dibuatnya, hehe. Tapi kalau aku ngelihat ibuku yang buat atau ngelihat orang lain yang buat itu gampang-gampang aja. Nah ini udah hampir jadi nih. Yeay, udah jadi. Oke, teman-teman semua, segitu dulu ya video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat pemberitahuan jika aku upload video terbaru. Bye bye, see you in my next video. Semoga video ini bermanfaat ya. Makasih. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.